Ini cara menggunakan editor Smovie. Ini termasuk aplikasi paling mudah. Kita bisa import film yang akan kita edit. Maaf, maksudnya video yang akan kita edit. Kita bisa ke sini, drag. Ini juga drag. Dan ini juga drag. Di sini kita harus klik tambah. Jika sudah, kita ke sini dulu nih, matchkan. Lalu kita klik tambah. Klik tambah. Kita harus ke ujung kan ini videonya. Ini kelamaan, kita kontrol dan kursor. Bisa juga, tapi kita harus ke ujungin, disimpan ke sini. Nah, ternyata memakan banyak tempat juga. Ini gimana jadinya kalau videonya berjam-jam? Harus ngedrag, ngedragnya jauh banget kan? Sini. Lalu kita bisa edit ya. Selanjutnya kita akan ini video yang ini tadi kemarin. Nah, di sini kalau kita ingin merecord minicam tuh kita harus klik dulu di sini, maka dia akan lalu kita bisa ke mana export. Ini export, langsung saja export karena kita hanya match aja tanpa ngedit-ngedit. Karena biasanya saya ngedit di HP menggunakan aplikasi Power Director, seperti di video sebelum-sebelumnya saya itu menggunakan Power Director yang ada di aplikasi sini. Untuk formatnya seperti apa, tempat penyimpanannya di mana, create auto aja, resolusi udah, lalu export.